kembali bersama Mr. Abbas. Mr. siapa? Masih ingat? Iya, Mr. Abbas. Anak-anak semuanya, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, biar berkah ya, kita awali selalu dengan berdoa. Anak-anak, gimana kalian kemarin sudah membuat tulisan dengan teknik titik dua dan tombol tab sehingga rapi? Siapa yang berhasil? Ya, hebat. Anak-anakku kelas 2 semuanya, kali ini kita karena kemarin sudah belajar mengetik toh, sekarang menggambar. Siapa menggambar suka? Iya, menggambar untuk berlatih desain anak-anak ya. Kali ini kita akan berlatih tentang kesabaran anak-anak karena menggambar pen dengan metode kurva. Nah, kali ini anak-anak kita akan menggambar dengan penuh kesabaran ya. Latihan bersabar karena desain itu perlu kreativitas, perlu sabar, hati-hati dan teliti sehingga hasilnya maksimal. Kita akan belajar dengan pen, dengan subnya yaitu menggambar dengan kurva. Dengan apa anak-anak? Kurva. Oke anak-anak, sekarang perhatikan tutorial yang Mr. Abbas sampaikan berikut. Mr. Abbas sudah membuka program Paint ya. Ini pakai Paint X ya. Paint X kalau di iMac atau MacBook. Kalau pada Windows, Windows 7, Windows 8, Windows 10 pakai Microsoft Paint ya. Start aksesoris Paint. Anak-anak, kita akan belajar desain dengan kurva ini anak-anak ya. Nah, ini kita harus berlatih sabar ya. Karena desain itu supaya bagus hasilnya, kita harus berlatih sabar. Lihat contoh yang Mr. Abbas buat anak-anak. Caranya anak-anak, ini pada home ada shapes. Kalian ambil segi 4 ini anak-anak ya. Segi 4 kita klik. Kalau di Windows tombol shift ditekan anak-anak ya. Jadi tangan kiri tekan tombol shift pada keyboard. Tangan kanannya klik pada mouse sebelah kiri. Kita tarik. Nah dia bisa segi 4. Nah kalau kita tekan tombol shift. Ya paham ya. Lalu kita lepas anak-anak. Nah Mr. Abbas biar di atas nih dipindah sama Mr. Abbas. Nah selanjutnya kita mulai desain pakai kurva anak-anak. Klik kurvanya. Mr. Abbas ambil garis tengah. Nih latihan kesabaran di sini anak-anak ya. Terus tarik tengahnya nih anak-anak. Nah bisa kalian bikin kayak gitu kurvanya. Nah ambil tarik lagi anak-anak. Klik ini dulu ya sebelum. Setelah dua kali kerja di sini, kalian klik ini kurva lagi, tarik tengah lagi, lalu kalian tarik nih gini. Nah, satu daun batik sudah selesai. Selanjutnya, daun kedua, tarik ke tengah sini, lalu kalian tarik lagi tengahnya. Bisa enggak semuanya yo melihat Mr. Abbas nih. Tarik lagi tengahnya. Tarik lagi tengahnya. Tarik lagi tengahnya. Tarik lagi tengahnya. Tarik. Duh, Mr. Abbas lupa belum klik tadi toh. Lepas. Klik ini dulu anak-anak ya. Tarik lagi. Tarik lagi. Nah selanjutnya tarik lagi. Nah ini loh. Desain itu seperti ini anak-anak ya. Kita butuh sabar. Tapi dengan hasil sabar. Maka hasilnya akan maksimal hasilnya akan bagus. Tuh, ini desain batik anak-anak. Mister warnai oranye nih, pakai fill color oranye. Ding 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 ding. Batiknya Mister kasih warna hijau. Dung 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 dung. Nah, hasil batik ini anak-anak Mister Abbas pilih nih, klik ya.
Nah, untuk memilih selected ya. Di pas pada segi empatnya kita lepas. Dung. Lalu Mr. Kopi ini kopi. Mr. letakkan twing. Taruh di sini. Dapat belum? Nah, kopi lagi. Twing. Taruh di sini. Kopi lagi. Twing. Taruh di sini. Kopi lagi. Twing. Taruh di sini. Kopi lagi. Twing. Taruh nipis ya untuk meletakkan. Taruh di sini. Nah, ini bisa penuh anak-anak ya. Mister, aku pengen semuanya. Pilih lagi nih segini kita pilih. Baru kalau sudah pas anak-anak ya. Nah, belum pas Mister. Belum pas, pilih lagi anak-anak. Diulang, diulang. Kita ulang. Lepas. Di copy. Klik. Paste. Nah. Paham kalian? Ini teknik awal belajar desain. Belajar apa anak-anak? Desain ya. Ini pola batik ya. Nah, anak-anak, kalau kalian sulit membuat batik, bisa kalian membuat mata aja ya. Nih, lihat Mr. Abbas nih, warnanya hijau. Mr. Abbas mau warna black nih. Nah, kurva. Kurva. Ini bikin mata Mr. Abbas. Bikin apa anak-anak? Bikin ma? Bikin mata. Nih, ada yang kurang nyambung. Nah, baru kita kasih bulat-bulat. Nih, mata elang. Gitu anak-anak, kalau kalian belum bisa bikin batik, cukup untuk desain kurvanya kalian membuat mata. Bikin apa anak-anak? Bikin mata. Oke anak-anak, silahkan kalian praktik dengan penuh kesabaran, praktik menggunakan curve atau kurva. Terima kasih anak-anak, silahkan kalian praktik, pasti kalian hasilnya lebih indah daripada Mr. Abbas. Selamat berkarya. Gimana melihatnya? Perlu hati-hati toh? Ya, kalian pasti pinter dan bisa buat seperti Mr. Abbas ya, bentuk-bentuk kurva digabungkan menjadi bunga. Atau kalian punya ide bentuk-bentuk kurva digabungkan menjadi bentuk benda apa atau hewan apa, boleh ya. Kreativitas kalian pasti lebih bagus daripada contoh yang diberikan Mr. Abbas. Terima kasih. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.